Bapak Ibu yang berbahagia. Kita telah melaksanakan salah satu amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pada Dijen Pendidikan Vokasi, di mana kita sebagai salah satu UPT pada Dijen Pendidikan Vokasi, salah satu kebijakan dari Kementerian Dijen Vokasi adalah bagaimana Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Indonesia, di mana ada 6 dan salah satunya ada di Jogja, dan satu lagi ada balai tidak pakai besar yang ada di Goa, untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan khususnya bagi guru-guru, di mana nanti dia akan mendidik para siswa-siswa khususnya pada jenjang sekolah SMK. Nah, kebijakan yang dilaksanakan adalah bagaimana keselarasan antara unit pelaksana teknis yang ada di Dijen Pendidikan Vokasi ini dapat bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, ataupun IDUGA. Kerjasama ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Link and Match, di mana pendidikan untuk siswa SMK ini tidak tercerabut dari dunia realitas. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka pada kesempatan ini kami dari MPP Seni dan Budaya mengundang para pakar pada bidangnya dari 40 peserta, di mana beliau-beliau adalah mitra-mitra yang akan kami suun untuk bisa nantinya bekerja bersama-sama dalam rangka untuk melakukan peningkatan kompetensi para guru-guru SMK yang menjadi tanggung jawab pada kantor kami pada bidang seni dan budaya.